Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum menyebutkan materi, ya pada hari ini mari kita simak video yang ada di depan. Lihat videonya ini, nanti silakan menyampaikan materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, Nana, ya. Kisah tenggelamnya harta si korun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Al-Qasas. Di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin, bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberi kecukupan harta. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan riya atau suka pamer. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa izin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemana. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, setiap hari Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Lihat Korun itu, sekarang ia sangat kaya. Jumlah yang dikenakannya melapiskan emas yang sangat berkilau. Benar, saudara. Tapi sayangnya dia sangat sombong. Dia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya spesial pun kepadamu. Engkau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini.
di mana tertarik videonya, di mana semuanya sudah melihat video, apa judul materi berkaitan dengan video ini? Menghindari hal tercela. Ya, bagus ya. Untuk materi hari ini yaitu temanya itu menghindari akhlak tercela atau apa? Atau disebut dengan itu akhlak, yaitu sifat tercela. Ya. Jadi ayo kita menghindari sifat tercela. Contoh dari video yang tadi itu bahwasannya contoh sifat tercela yaitu bubudun ya. Dunia dan dunia perhatikan. Ada yang sifat-sifat tercela yaitu satu ya riba ya, kemudian apalagi itu kan yang kedua di atas ini ya berkelahi ya. Nah, kemudian apa yang tercela gambarnya apa ini apa ya membuli ya membuli ini pertama yang menjauhi ya, ini adalah gambar contoh animasi ya sifat-sifat akhlak makhluk sifat tercela. Baik, dalam di dalam akhlak tercela itu ada namanya bukun dun ya. Apa itu bukun dunia? Dunia berlebihan. Perhatikan ya, manusia ya, seseorang tidak puas dengan seluruh harta yang sudah dia dapat ya, pasti berkurangan selalu ya. Dia sudah banyak dari gambar ilustrasinya ya, sampai sudah jelas bahwasannya sudah ada dia harta emas rumah sudah tersedia, tapi masih berkurang ya. Jadi terlalu gambarnya terlalu berlebihan mencintai dunia dan tidak pernah bersyukur. Baik, anak-anak paham semuanya? Paham. Ya, baik, sekarang Ustaz akan membagi kelompok ya menjadi 4 kelompok ya. Jadi saya pilih ya sesuai dengan nomor absen. Jadi silakan berdiskusi ya, silakan berdiskusi. Nanti setelah berdiskusi untuk menyampaikan ya, menganalisa, kemudian memberi pertanyaan, membuat soal ya. Adapun nanti diskusinya ini dia, diskusinya yang pertama kalau satu jelaskan pengertian hukum dunia beserta dalilnya. Kelompok satu, kelompok dua, apa penyebab perilaku tercela bubur dunia? Kelompok tiga, apa dampak negatif bahaya perilaku tercela bubur dunia? Dan yang keempat, bagaimana cara menghindari perilaku tercela bubur dunia? Kelompok satu, silakan diskusi di sini. Nah, memanjang seperti ini. Kelompok 2 sama seperti ini. Kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Ya. Oke, memanjang aja. Silakan, yuk pindah. Ya, silakan berdiskusi ya, menjelaskan ya, kelompok 1 menjelaskan pengertian kebutuhannya beserta dalilnya. Saya kasih waktu 15 menit ya, silakan berdiskusi. Nanti Ustaz suruh maju ketua kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sudah selesai diskusinya ya, sudah selesai semuanya, nana diskusinya.
dari ketua kelompok satu untuk maju yang menjelaskan hasil diskusi pada hari ini. Silakan, ini maju. Ya, jelaskan pengertian hukum dunia. Untuk membacakan hasil diskusi kami, tentang pertanyaan jelaskan pengertian hukum dunia beserta dalilnya. Jadi hukum dunia adalah cinta dunia yang berlebihan. Hukum dunia adalah sumber kehancuran umat. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat melemahkan dan mengerus keimanan seseorang. Tentang penyebab dari perilaku tercela hukum dunia. Jadi penyebabnya itu mengapa dunia sebagai tujuan utama, dia sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Dan dia suka mengumpulkan harta yang berlebih-lebihan. Kikir, tidak rela sedikit pun hartanya dibagikan kepada orang seperti yang tadi divideokan yang sudah diajarkan. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan apa dampak negatif atau bahaya perilaku tercela hukum dunia. Jadi yang pertama itu, cinta dunia akan membuat mereka lalai kepada Allah. Yang kedua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah goyah imannya. Yang ketiga, sebagai sumber penyakit, cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya. Dan di dalam harta itu terdapat banyak penyakit hati, antara lain utama, rakus, kamer, dengki, dan lain-lain. Yang keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Dan yang kelima, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Yaitu, satu, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Dua, memperbanyak mengingat kematian. Tiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Empat, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya, tepuk tangan. Apa kesimpulan materi pada hari ini? Silakan dibaca. Ya. Sebenarnya saya di sini akan menyampaikan atau saya akan membacakan kesimpulan yang ada di sini. Jadi bahwa cinta dunia berlebihan atau lebih cinta terhadap akhirat dapat menyebabkan semua orang menganggap dunia sebagai tujuan utama untuk hidupnya, bukan yang akhirat itu tapi kamu keren. Bukan sebagai sarana untuk menghidup. Hal ini juga dianggap sebagai alat tercela yang harus dihindari karena dapat melemahkan dan mengurus keimanan seorang. Itu dia kesimpulan daripada materi hari ini tentang hukum dunia. Ya, baik, selesai ya materi pada hari ini. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang kedua. Wow. Itu insya Allah kita akan membahas tentang asar ya, dan demi. Baik, terima kasih kepada anak-anak. Mari kita tutup pelajaran hari ini akhir rapat dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,